bersama gua si Miau Au. Kali ini gua akan bermain game yang horor teman-temanku sekalian yang berjudulkan Escape the Ayuwoki. Dan kalau misalnya kalian sudah nonton demo di 10 bulan yang lalu teman-temanku sekalian, yep, kalian tahu game yang satu ini super duper horor karena game yang satu ini bisa mendengarkan apa yang gua omongin. Dan kalau misalnya gua teriak teman-teman, maka hantu yang ada di depan sini akan tahu lokasi gua dan dia akan mengejar gua. Begitu juga kalau misalnya gua lari teman-teman, maka dia juga akan mengejar gua. Ini adalah salah satu game yang cukup susah untuk dimainin teman-temanku sekalian. Jadi kalau misalnya Miau Auk banyak mati juga di game yang satu ini, mohon maaf ya. Kalian sudah siap teman-teman dengan headset kalian, dengan volume kalian dan juga dengan jantung kalian ya? Langsung saja kita akan bermain game Escape the Ayuwoki. Oh, Mamma Mia, Lazatos. Kalian suka sekali ya teman-teman menyiksa saya. Dan hantunya itu mirip dengan Michael Jackson katanya. Gue juga gak tahu ya, tapi dia suka bilang, Nah, kita bermain tutorial terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa mengambil center. Oke, okay. Take it. Kita bisa matikan, kita bisa nyalain. Terus kalau misalnya pencet Q, maka... Oh, nggak bisa ya? Oh, belum bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya gua hold Q, nanti dia akan ngecharge baterainya. Terus G untuk buang katanya. Belum bisa teman-teman. Nah, itu dia. Weh, itu dia teman-temanku sekalian. Halo. Tuh. Jadi kalau misalnya gua teriak teman-teman atau ngobrol seperti ini, maka dia akan tahu lokasi gua ada di mana. Oke lah kalau begitu. Guys, di sini gua lagi pengen bereksperimen lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di depan itu ada hantunya. Terus kalau misalnya gua nyalain mikrofonnya, ini gua akan diem ya. Tuh sensitif banget. Dia bakal tahu gua ada di mana ini, guys. Wah, gimana dong? Ya udahlah, mau tidak mau teman-teman. Kalau begini, nih ya, mikrofonnya udah gue matiin. Sekarang gue coba nunduk, terus gue begini. Apakah dia akan pergi? Apakah dia tidak akan tahu? Nah, bisa dong. Tuh. Coba lagi ya guys. Oh, center dia juga tahu. Oh iya dong, center juga dia tahu teman-teman. Aduh. Jadi center harus gue matiin, habis itu gue harus nunduk dan juga klik kanan untuk supaya dia tidak tahu gue ada di mana, teman-temanku sekalian. Ya sudahlah, mari kita mulai saja gamenya. Aduh, guys, gimana nih? Kalau misalnya gue nyalain mikrofonnya, gue takut dia nyamperin gue mulu. Karena kan gue harus ngobrol ya sama kalian ya. Gue bingung nih. Ya udahlah. Buat seru-seruan, episode kali ini kita akan menyalakan ya teman-temanku sekalian mikrofonnya. Dan selamat datang di dalam game Escape the Ayuwoki. Aku di mana? Ini tempat apa? Aku harus keluar dari sini. Chapter 1. Ada sesuatu di koridor. Dan teman-temanku sekalian, ini bukti. Saya akan menyalakan mikrofon. Dan semoga aja pas keluar dari tempat ini, dia belum ada ya. Sekarang gua harus ngapain nih teman-temanku sekalian? Ada lilin tapi nggak bisa gua ambil. Tuh kan gua jadi was-was gitu loh, mau ngobrol sama kalian atau enggak ini, guys. Selamat datang ya. Hati-hati dengan jump scare yang ada di dalam game yang satu ini, luar biasa soalnya jump scare-nya. Aduh, plastik-plastik apa itu? Plastik-plastik mayat kah? Ya, semoga aja bukan plastik-plastik mayat ya teman-temanku sekalian. Aduh. Ini tidak seperti biasanya saya bermain game horor. Saya tidak bisa ngobrol sama kalian teman-temanku sekalian. Di sini tidak ada apa-apa, sumpah dah. Oke. Kalau begitu gua akan coba untuk keluar lagi. Nah, apakah gamenya sudah dimulai di sini? Sepertinya ya teman-teman. Apa ini? Oh. As I told you before, I'm really worried. I think I'm stepping down of the cult. Don't you get it? No one can get out of this. Once you're in. What the hell was that? Not alive and well. That's a risk I had to face. I'd rather
Ada tikus, guys. Sebentar, teman-temanku sekalian, gue gak bisa kayak begini deh. Gue gak bisa ngobrol sama kalian. Ih, dia lewat begitu saja. Oke. Saya menjadi satu dengan udara. Semoga aja saya tidak ketahuan. Oh my god, baru juga bermain game yang satu ini, tiba-tiba saja dia sudah menggentayangi saya, teman-temanku. Ah, pergilah kau. Ah, dia datang gara-gara tadi ada suara semacam ada yang jatuh gitu loh, teman-teman. Terus dia datang ke sini. Sekarang dia kemana? Sudah pergi kah? Masih ada di situ dong. Oh, dia bunuh-bunuhin tikus-tikus yang ada di sini. Saya bukan tikus. Tunggu sebentar, teman-teman. Ini juga baru mulai gamenya. Kenapa gue terjebak di sini? Gue pengen keluar. Please lah. Aduh, dia masih di sini. Oke. Guys, gue bingung nih harus ngapain. Tuh, kalau gue nggak ngobrol nanti sepi banget. Maaf ya guys, gue mau nggak mau harus matiin mikrofonnya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, gue akan nyalain mikrofonnya ya. Sabar, untuk kali ini, nope, jangan dulu dinyalakan. Tidak bisa lewat situ karena pintunya tertutup. Gue pengen cek beberapa ruangan di situ, tapi sudah tidak bisa guys. Ini juga ditutup. Ini juga ditutup. Oh, ada tikus. Teman-temanku sekalian, ada tikus. Dia bakal datang ke sini lagi nggak gara-gara tikusnya cici cuy. Sabar. Oke, coba jalan ya. Siapa tahu aja jalan tidak ke trigger. Pokoknya triggernya adalah suara gua dan juga lari ya. Apakah ini bisa? Tertutup juga. Terus gua harus kemana? Aduh, teman-teman, lebih seru pakai mikrofon aja ya, please. Karena kalau nggak pakai mikrofon, suara gue tidak bisa keluar, itu sangat sengsara. Aduh, nggak bisa, kita nggak bisa lewat situ ya. Sabar, teman-temanku sekalian, saya akan jalan perlahan-lahan saja. Tuh, dia cuma mau pergi ke rumah sama bro. Oh, ini cuma bolak-balik doang, teman-teman. Iya. Ini juga lilin. Oh. Saya mendengarkan langkah kaki dia di sekitar sini. Wow. Nah, setahu gua tempat yang aman itu adalah di lemari ya, teman-teman. Kalian mau coba enggak, guys? Nih ya, tempat yang aman itu di lemari. Wah, di belakang gua. Mamma mia, Los Atos. Tuh dia dong. Nih ya, gua coba pancing teman-teman untuk kesini. Bro, apa kabar, bro? What's up? Kamu di mana? Halo. MJ, yo, what's up? Dia lagi lari. Gua nggak tahu dia ada di mana, teman-teman. Cuma gua terperangkap di sini. Yo! MJ! Udah, cukup. Cukup main-mainnya ya. Dia dateng dong tadi. Oke. Come on. Belum ada progres kamu, Miao Auk. Cuma berputar-putar saja. Ah, ini mikrofonnya. Gue jadi parno sendiri dong. Mikrofonnya udah mati ya guys. Maaf nih, gue harus ngobrol nih sama kalian nih. Kalau nggak seru nih. Oh, ini tempat baru. Oke, kita coba cari sedikit di sini teman-temanku sekalian. Sepertinya ada beberapa lilin. Apakah ada sesuatu yang bisa gue ambil di sini? Semacam ada ramuan-ramuan. Tapi gue nggak tahu ini gunanya buat apa. Terus ada televisi juga. Buat apa televisi banyak-banyak di sini ya? Satu cukup, bro. Menjadi satu dengan TV. Tidak. Dia pergi. Oke, sip. Aduh, sebel banget teman-temanku sekalian. Tikusnya udah pernah mati juga.
Uh-oh. Mama! Tuh, kalau pakai mikrofon gue udah mati itu, guys. Wah! Masih ada dia di sini. Tidak! Sabar ya. Gue harus ngapain di sini, Bung? Saya harus ngapain di sini, Bung? Gue bisa tutup gak sih pintunya supaya lebih aman gitu loh? This room looks weird. Almost like it's out of place. Oh, katanya ada sesuatu yang aneh di sini katanya. Sebentar, gue harus menemukan sesuatu ini, teman-teman. Oh, ini. Nah, ada yang terjadi kah? Apa yang terjadi? Pencet, klik. Tunggu. Bisa-bisa ini, guys. Cuma gue gak tahu harus ngapain. Hah? Tuh. Udah gak bisa ya? Ada sesuatu yang terbuka. Oh, walah. Di belakang gue. Teman-temanku sekalian. Ini? Gak bisa. Ayo cari yang bener, Miao Auk. Teliti. Ini cluenya bener-bener susah, teman-teman. Karena apa? Kayak transparan gitu loh cluenya. Sesuatu yang bisa gue interaksi, cluenya tuh transparan. Nih, tuh, kayak kalian lihat tuh tadi tuh. Mana tuh? Nah, tuh. Kayak begitu tuh. Kalian juga gak bisa lihat kan? Sama. I think I can turn it on. But it's missing a lever. Ah, gue harus mencari tuas katanya supaya bisa menyalakan ini. Baiklah kalau begitu. Lah, semua ruangan ditutup, bro. Gimana caranya gue mencari tuas kalau ruangannya tertutup? Ya udahlah, mau gimana lagi? Kita harus keluar lagi ya, teman-teman. Sebentar. Gua harus konsentrasi untuk menunggu apakah dia ada di sini atau tidak. Tidak. Tidak ada. Oh, pintunya dihancurkan begitu saja, Bung. Ada lorong kematian. Tunggu, gua cek terlebih dahulu ruangan tempat gua spawn, teman-teman. Tuh, dia datang. Enggak ya. Dia. Tuh kan jump scare-nya luar biasa game yang satu ini. Kenapa gua ketangkep? Terus mulai lagi dari awal. Alamak, mulai lagi dari awal, teman-temanku sekalian. Kapan gua progres ya? What is this place? Ah, mikrofon gak ada kok. I need to get out. Oke. Kalau begitu, teman-temanku sekalian, Mari kita coba lagi. Oke, sebelum yang di belakang itu hancur, maka dia tidak akan bisa mendengarkan gua. Jadi gua akan coba buka ini, buka itu dulu. Ini tempat tidak ada apa-apa, ini tempat juga nggak ada apa-apa. Jadi kita tuh harus mengambil lilin, terus keliling. Ambil dulu, nih, ambil lilin. Sabar. Yap. Gak bisa dibuka. Eh, tumben jumpscare-nya gak ada loh tadi, guys. Ada. Sekarang gak ada. Gak apa-apa. Mungkin ini pertanda baik. Itu dia jumpscare-nya. Random sekali, my friend. Gak bisa, my friend. Tunggu dulu. Gua gak perlu nunduk ya? Oh iya, auto nunduk ya, teman-teman. Gua gak perlu pencet nunduk. Eh, ini apa nih? Hihi. Itu apaan, teman-teman? Wah, ada rahasia juga di game yang satu ini. Mantap. Ciluk, Pak. Aduh. Hihi. Sabar, teman-temanku sekalian. Dia datang. Kayaknya dia suka dengan cahaya deh. Makanya gua enggak boleh bawa cahaya. Aduh, ada tikus lagi di sini. Tadi pas gua masuk ke kamar, kenapa dia tahu ya? Oh. Just let me go.
Okay, dia sudah pergi. Emang gua harus kesini. Masalahnya guys, oh ada tikus. Okay. Sabar. Sip. Just look at the place. Mama, tolong, jangan makan saya. I think I can turn it on, but it's missing a lever. Aduh, ada tikus di sini, guys. Ada tikus. Tikus, pergilah kau. Kamu ngasih tahu posisi gua masalahnya, tikus. Oke, teman-temanku sekalian, ini kenapa gua slow banget jalannya. Oke. Okay. Get out of this mansion. It's now priority number one. Capek loh main game ini loh, guys. Masih deket banget. Jangan cari bahaya. Jangan cari masalah. Gua cuma tinggal ke ruangan sebelah doang ini, please. Oke. Kayak laba-laba ya jalannya dia, guys. Please, jangan kesini. Please. Oke, teman-temanku sekalian, gue sudah masuk. Apakah ini perangkap? Tidak! Guys, gue penakut banget, sumpah dah. Oke. Lompat kesini. Gak bisa. Gue harus gimana ini? Oke, bisa. Nice. Oh. Hai. Lu gak bisa nangkep gua kan? Gak bisa lompat kan? Kasian deh lu. Oke. Aman. Bisa. Bisa dong. Dia bisa lompat. Kurang ajar. Di. Hai. Dia lewat begitu saja. Oh, mama mia. Tolong gua, guys. Gua gak gerak sama sekali. Duh, dia datang lagi dong. Mati lagi teman-temanku sekalian. Game ini menyiksa saya. Jangan diejek lagi, Miao Au. Oke. Nah. Aduh, tetap aja dia kesini, guys. Dia tetap ngejar gua loh. Mama. Oh, tikus. Oh, gara-gara tikus ya tadi gua mati, guys. Mungkin aja. Man, aduh ada tikus lagi di sini. Menghindar. Ada tikus lagi di situ. Dia masuk ke dalam situ. Sabar. Ada jalan lain gak sih? Please, jangan satu ruangan sama si MJ. Jangan satu ruangan. Masalahnya kalau gue barbar, gue lari teman-teman. Gue nggak tahu harus kemana. Ini kunci apa lagi? Dia tahukah gue di sini? Aduh, teman-temanku sekalian, saya tidak bisa ngelihat apa-apa. Ada kunci. Oke, kita cari terlebih dahulu teman-teman pintunya di mana untuk membuka kunci ini. Kayaknya di depan deh, mungkin aja. Nah, kita jalan. Ada banyak banget pintu. Gua nggak bisa buka. Ada orang yang dikunci. Mereka minta untuk dibuka pintunya, guys. Tuh, tolong saya katanya. Oke lah, kalau begitu teman-temanku sekalian, gua akan lurus terus. Wow,
bisa terbuka. Ada linggis. Dia datang. Tempat apa lagi ini? Sebentar teman-teman, biarkan saya bersembunyi terlebih dahulu. Itu suara apa? Serem banget sumpah. Oke. Kita berada di suatu ruangan yang gua gak tahu ini ruangan apa ya teman-teman. Dia ada di sini. Sabar. Jangan ketahuan, miau auk. Ini tempat apa? Kenapa buntu? Gua harus cari apa ini? Gitar. Gak mungkin. Gak ada apa-apa loh teman-teman. Oh lala. Ini apa lagi nih? Apakah ini manusia? Sepertinya ya teman-teman, karena dipenuhi dengan lalat. Wow. Apakah mereka benar-benar terbakar di situ? Bisa jadi. Oke, guys. Mari kita konsentrasi. Cari gara-gara kamu Miao Ok. Kenapa main game ini gitu loh. Udah bagus-bagus gamenya tidak dimainin, kamu mainin sekarang ya. Dia mobile di sini loh. Gue padahal mau ke kanan. Ayo dong. Menyebalkan sekali. Oke, ada pintu di depan teman-teman. Apakah bisa terbuka atau tidak? Gue sama sekali nggak tahu. Yang pastinya ada linggis dan juga ada kunci ya. Mungkin aja kuncinya buat di situ. Mungkin. Gue juga nggak tahu teman-teman. Mari kita coba saja. Misi kita adalah mencari tuas. Dan item yang kita punya itu ada dua. Kunci dan juga linggis. Linggis gue nggak tahu buat di mana. Kalau kunci mungkin aja dibuat pintu itu. Klik kanan tuh udah kayak tahan napas gitu loh. Auto gue tahan napas loh, sumpah loh. Ayo cepetan sebelum dia kesini. Gue akan berjalan mundur ya teman-teman. Kayak Michael Jackson, moonwalk. Tan ton tan 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 ton tan tan ton tan 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 ton tan pap 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 pap. Ada satu ruangan lagi di depan sini. Gue pengen lihat karena tadi gue belum sempet lihat. Sabar. Come on, miau, auk. Ayo, cepat, cepat. Gimana dong? Gua gak bisa lari. Gua lari udah pasti auto dikejar. Ruangan apa kah ini? Ruangannya kosong. Ternyata teman-teman tidak ada apa-apa. Percuma dong gua kesini. Ya udah, mau gak mau gua harus ambil kunci. Ya, teman-temanku sekalian, kita akan mengambil kunci. Habis itu kita tidak bisa melihat apa-apa. Ya, mantap sekali. Karena penerangan kita cuma lilin ini. Center di mana sih? Perasaan di kamar gue ada center, tapi kenapa gue nggak bisa ambil ya? Itu dia. Ambil. Itu dia si jali-jali. Gak bisa ini teman-teman. Gak bisa ini. Gimana caranya gue ngeliat? Ke belakang terlalu gelap teman-teman. Gue sama sekali nggak bisa lihat apa-apa. Coba aja seperti ini ya. Kita coba ya, ambil ini. Ayo diambil. Nah, habis itu kita drop di tengah-tengah. Bisa atau tidak? Cara ribet sih, cuma mau gimana lagi. Ternyata ada dia di situ. Aduh, kuncinya mana lagi? Oh, itu dia. Untung aja nggak glowing kuncinya. Sip. Sekarang lorongnya mana?
Oh, itu lorongnya. Oke, nah, cara yang pintar ya. Miau auk mantep. Oke, sekarang dia datang. Gua harus gimana ini? Please help me. Help me please. Gak bisa. Gua sendiri tuh harus menolong diri gua sendiri. I have been here before. Am I going in circles? Oke, guys. Gua harus lempar ke sana tuh. Aduh, gelap banget sumpah. Oke, ambil. Mana kuncinya? Guys, mana kuncinya? Oh, ini dia. Sip. Sekarang kita harus ke cahaya ini. Aduh, dia datang. Dia datang, Bung. Itu dia. Oke, sekarang gua harus tuker lagi. Terus lempar ke ujung sana. Ah, cara susah ya. Cara yang benar-benar susah ya, teman-temanku sekalian. Tapi mau gimana lagi? Gua nggak ada cara lain lagi. Oke, sip. Sip. Tapi berhasil. Yang penting itu berhasil, teman-teman. Bagaimanapun caranya, mantep. Diikutin gua. Oke, aman juga. Tuh kan, kita cuma muter-muter doang di sini, teman-teman. Ya ampun. Masih terkunci. Nah, linggisnya buat di bagian mana? Ya. Berarti sisa linggisnya, teman-teman. Ya ampun, tunggu dulu. Gua akan mencari yang namanya senter terlebih dahulu. Lama-lama gua nggak takut dong. Kita cari senter dulu ya, guys. Nah, seingat gua di kamar gua itu ada senter. Coba cari di sini juga nih. Oke, aman ya. Dia pergi begitu saja. Sip. Hai. Ya. Enggak. Sebel banget. Sensitif banget ya, guys. Nah, ini senter nih. Bisa enggak sih? Senter. Matiin dulu senternya, si dodol. Why are you doing this? What do you want from me? Oke, kita ajak dia untuk gimana, guys? Kita ajak dia untuk ngapain ini? Ya udahlah, kita ambil linggisnya terlebih dahulu ya. Gua lempar dulu ke sana. Melu. Nah. Sip. Terus gua akan pergi ke situ. Sabar. Gosh, thank God it doesn't take better. Oh. This looks familiar. I feel like I've been here before. Iya, gua tahu. Gua cuma mau ngambil linggis doang nih. Di sini nih linggisnya. Nah, sip. Sekarang saya harus kemana? Itu dia pertanyaan yang paling tepat. Saya harus kemana? Ya sudahlah, mau gimana lagi ya teman-temanku sekalian. Jadi kepanjangan. Jadi mau nggak mau gue harus akhirin untuk episode game Escape the Aiwoki sampai di sini terlebih dahulu ya. Sambil nanti gue akan mencari pencerahan dari game yang satu ini. Gue setelah mendapat linggis tuh harus kemana? Pasti ada clue-nya, cuma di sini gue nggak tahu aja. Dan daripada kelamaan, kita akan akhirin sampai di sini terlebih dahulu ya teman-temanku sekalian. Dengan ketangkep. Ya bro, what's up bro? Just beat it. Susah juga game yang ini. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Escape the Aiwoki sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Kita bisa tarik napas lagi ya teman-teman, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.